Polisi mengungkap teka-teki kematian Vicky Firlana yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Kober Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan minggu lalu. Dari penyelidikan polisi, nyawa korban dihabisi oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh seorang perempuan. Misteri penyebab kematian Vicky Firlana terkuak setelah aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan meringkus LW, wanita 36 tahun. LW ditangkap di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dari penyelidikan polisi, LW merupakan otak pembunuhan. Dia menyewa dua pembunuh bayaran, MYL dan DR, untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 1 juta rupiah. Kedua pembunuh bayaran itu lebih dulu ditangkap polisi pada Minggu sore. Berdasarkan pengakuan LW, dirinya cemburu dengan korban lantaran pasangan sejenisnya, wanita berinisial HN, menjalin asmara dengan korban. Dirasuki rasa cemburu, LW menyuruh MY dan DR untuk membunuh korban. Di tempat kejadian perkara,